Halo gengs, selamat berjumpa kembali dan selamat beraktivitas di akhir pekan. Semoga kabar kalian baik-baik ya dan selalu penuh dengan keberkahan. Jangan seperti mereka para maling yang tak pernah mendapatkan keberkahan. Mereka hanya bisa menjadi orang yang tidak berguna. Saatnya pelaku maling dibuat kapok agar menyesali perbuatannya. Sambil temani waktu santai kalian, yuk kita lihat video-video aksi pencurian yang berakhir apes berikut ini. Aksi maling gagal terekam kamera. Dalam video pembuka kali ini diketahui penghuni rumah sedang pulang kampung dan ini jadi makanan empuk bagi maling ini. Begitu nekatnya beraksi naik pagar hingga ngelangkain kawat berduri dan di atas pagar banyak sekumpulan pecahan kaca untuk mengatasi adanya kejahatan seperti ini nih. Tapi itu tak mempan dengan maling ini, ia berhasil melewati pagar itu lalu dengan gampangnya masuk ke dalam rumah. Terlihat rekaman CCTV dari dalam kamar itu, ia maju mundur karena tahu adanya CCTV. Tapi dengan tekad maling itu, ia tak ada takutnya terus beraksi. Pelaku ini dengan mode berhati-hati, mulai membuka lemari mencari barang berharga yang ada di situ. Dan beruntungnya, pada akhirnya, pelaku maling ini gagal mendapatkan barang berharga, pulang dengan tangan yang hampa. Dua maling di wilayah Surabaya ini harus dikejar puluhan warga. Ia dengan berani menggondol sepeda motor saat penghuni rumah masih beraktivitas. Mendengar rumahnya disatroni maling, penghuni lalu keluar dan mengejar kedua pelaku. Lagi-lagi, dua pelaku maling ini beraksi di wilayah Surabaya. Ia mengendap-endap hendak membondol sepeda motor pemilik rumah. Beruntung, seorang tetangga terbangun dan meneriaki si pelaku. Keduanya pun kabur pontang-panting meninggalkan lokasi. Itulah enaknya, kita punya tetangga yang selalu memperhatikan lingkungan sekitar dari kejahatan, seperti pada video ini nih. Seorang tetangga menggagalkan aksi dua pelaku maling, kedua pelaku pun gagal, kocar-kacir melarikan diri.
dikejar maling sampai kapok. Sungguh menegangkan aksi pengejaran dua pelaku maling ini. Keduanya berusaha menancap gas, namun tetap diikuti korbannya. Si pelaku bahkan mengganggu si korban dengan sorotan senter. Namun korban yang ngotot mengejar hingga berhasil menghentikan kedua pelaku. Kedua pelaku pun harus pasrah saat para warga datang ikut mengamankan. Begini cara warga memperlakukan pelaku maling sepeda motor di kampungnya. Mereka menyuruh si pelaku maling mendorong motor sambil keliling kampung. Para warga pun ramai-ramai menyaksikan si pelaku. Ceruang. Besek, boy. Aku ada tako motor Ceruang. Sarong, boy. Desa Ruang. Desa Ruang. Dari Lindu Siru. Sama aku Jamalet, Jamaludin. Tidak punya itu. Tolong jangan dicium. Karena kita tak komando. Orang yang mencuri motor Desa Ruang. Aku tetap kuci Desa Ruang. Mereka ikut sama aku pandai aku nunggu. Laju-laju. Aku tetap motor. Mereka mau ikut sama aku. Mereka mau ikut sama aku. Motor Honda gini dulu. Ai, stop ga. Stop ga. Mending kul motor Honda. Yang pula aku juga. Yo. Nah gengs, itulah beberapa aksi maling yang berhasil digagalkan. Semoga kita semua dijauhkan dari orang-orang jahat di sekeliling kita ya. Gimana pendapat kalian gengs? Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah ya. Like, share, dan komen. Terima kasih. Sampai jumpa.